Majelis Madya Desa Pekraman Buleleng mewali nuakang yening nenten cumpu majeng pewangunan tower Jawa Bali Crossing. Perindikan punika katureksain lempas saking daging bisame, saha presiden ngaonang kasucian pura. Parindikan punika kebausang Ketua MMDP Kabupaten Buleleng Dewa Putu Budarse. Manutnya nih MMDP Buleleng kesaringin PHDI Bali nenten cumpu ring pangrencana pewangunan tower ring wewidangan pura segara rupak. Parindikan punika kejan tenang lempas saking bisa me PHDI ngenenin indik doh sahet tegah pewangunan sane kedadosang. Pewangunan tower sane tegah ipun 300 pitung dasen meter punika kantun ngeranjing ring kekub widang suci pura segara rupak. Wewidangan sane kedadosang kuangun tower wantah doh ipun kali kilometer saking pura. Anggannya ning ngaptiang PLN Presiden Ngeruruhang Pemargi mepaiketan ring kuentenan listrik ring Bali. Yening pangrencana punika kapak sayang, Kecamatan Grogak wiyadin penyatusan pecalang mejanten jagi tedun reptiang wewidangan pura segara rupak. Dewa Putu Budarse ngowohin anggan nyani kesaringin PHDI durung kesarengang melik bagang mepai ketan ring wacana pewangunan punika. Kami sudah komitmen untuk menolak adanya pendirian tower yang tingginya 376 meter di seputar Pura Segara Rupak. Apa dasar kami menolak? Yaitu karena kami tetap itu mengacu pada bisame PHDI dari Provinsi Bali. Jadi kawasan sucinya, jadi tidak mencerminkan tentang kawasan suci. Akhirnya nih sani tungkal semajang pewangunan tower punika ngawidang ASEAN Development Bank Wang D ngicien wantuan perbil. Parindikan punika taler keangkenin General Manager PLN Distribusi Bali Nyoman Suarjoni Astawa. Crossing ya saya harus jujur mengakui bahwa dengan adanya penolakan dari PHDI kemudian kepastian dari perizinan untuk utama untuk bagaimana dari Jawa dan Watu Dodol ke Segara Rupak itu pasti terkatung-katung. Kita harus menyampaikan bahwa ADB ASEAN Development Bank sudah mundur dari pendanaan. Artinya apa? PLN harus mencari jalan keluar apabila ini nanti terus. PLN harus mencari sumber-sumber pendanaan yang lain. Ya mudah-mudahan bunganya akan semurah ADB. Kita tahu ADB itu bunganya sangat lunak di bawah 2%. Sementara kalau PLN mencari pendanaan di pasar pendanaan internasional itu bunganya 4-5%. Kalau di dalam negeri itu bunganya bisa 5-9%. Siosan punika izin JBC sane ring pangrencana ipun jagi kuangun ring war sekali tali pitulas kantos makin durung dinas kuentenane. Komang Yuda Bali TV.